Lepas tu mak aku pula dia tanya, sebab aku duduk rumah lain kan, tak duduk dengan mak aku. Tak, takkanlah kita orang tak nak ikhtiar, kita orang nak. Seorang wanita melukan rasa kecewa dengan sikap sesetengah individu yang dianggap tidak peka dengan soalan yang dianggap sebagai sensitif untuk diajukan. Mungkin memang sikap semula jadi mereka untuk menyebok, sehinggakan mereka terlupa untuk menjaga hati dan perasaan orang lain. Dia macam ni tau, aku nak start cerita. Aku ni dah 6 tahun tak ada anak. Belum lagi ada rezeki sudiak kan. Lepas tu aku macam penat lah. Aku penat nak jawab soalan orang. Ada yang tanya, tak nak anak ke? Aku tak tahu nak jawab apa. Aku macam penat dah nak jawab. Sampai aku cakap macam ni, tak ada rezeki lagi. Aku senyum je, aku senyum je. Lepas tu baru-baru ni, kita orang dah ikhtiar. Kita orang dah ikhtiar macam-macam. Mungkin lepas ni kalau kita ada duit lebih, mungkin kita akan buat apa tu, kita orang akan buat ujian yang IVF tu lah. Tu lah buat macam-macam. Lepas tu baru-baru ni ada lagi pakcik ni tau, dia tanya. Lepas dia tanya aku, aku main dengan anak kakak aku. Lepas tu dia tanya, kau bila lagi? Aku jawab lah, tak ada rezeki lagi. Maksud tu okey lah, aku okey lagi. Lepas tu dia tanya aku, aku main-main dengan anak buah aku kan. Dia tanya, kau ni asyik main dengan anak orang je, bila kau nak ada anak? Dia macam dia tak faham tau perasaan aku. Gila ke kahwin tak nak anak? Gila ke? Siapa yang tak nak? Cuba bagi tahu, cuba bagi tahu. Lepas tu dia tanya aku, lepas tu dia tanya laki aku pula. Laki aku macam okey lah, dia jawab macam biasa je, tak ada rezeki lagi cik. Lepas tu mak aku pula dia tanya, sebab aku duduk rumah lain kan, tak duduk dengan mak aku. Tak, takkanlah kita orang tak nak ikhtiar, kita orang dah macam-macam dah ikhtiar. Tapi kalau Allah tu kata belum lagi rezeki, kita ni siapa? Kita tak ada kuasa pun. Gila ke tak nak anak ni? 6 tahun ni kan, aku tak faham dengan mulut manusia. Serius tak faham. Aku kadang pun penat. Aku dah tak tahu nak jawab macam mana dah. Aku dah tak tahu nak cakap macam mana dah. Ayat yang sama tanya, aku jawab benda yang sama. Tak ada rezeki, tak ada rezeki, belum ada rezeki lagi. Aku nak jawab apa lagi? Kita orang dah macam-macam dah hatia. Tapi yelah, semua kan dekat tangan Allah kan. Kita siapa? Cuma janganlah korang cakap dengan orang macam tu. Soal zuriat, serius tu sensitif bagi akulah. Sebab aku lama, agak lama lah, ada lagi 10 tahun, 15 tahun tak ada anak kan. 6 tahun pun aku dah terasa jugalah. Siapa tak rasa tengok anak orang kan? Lepas macam dia tengok anak orang, kita pun macam, ish, aku ada anak kan? Seronok kan? Tapi mungkin aku punya bahagian lain kan? Dia tak tahu Allah yang rancang kan? Siapa yang tak ni? Cuma aku nak nasihatkan korang lah. Pasal anak, kalau korang tengok dia dalam, tolonglah. Tolong jangan tanya pasal anak. Jangan ingatkan dia, jangan ingatkan dia. Dia dah tak ingat tu, jangan ingatkan dia. Tolonglah, faham sikit pasal orang.